Lihatlah kue-kue ini. Tampak menggiurkan ya. Ada muffin dan ragam jenis kue kering lainnya. Tapi, tunggu dulu. Kue-kue ini bukan untuk manusia loh, tapi khusus anjing. Nah, ide menciptakan bakery khusus anjing berasal dari Jessica Yova. Perempuan berusia 21 tahun ini ingin kudapan berkualitas untuk anjing peliharaannya. Selamat siang Jessica. Ini kayaknya lebih asik banget ya ngasih makanan buat anjingnya. Iya. Ini katanya biskuit yang dibikin sendiri ini ya. Apa sih bikinnya, boleh kita tahu apa ada di dalamnya? Iya. Oh, ini bikinnya di sini ya? Iya, ini tempat pembuatannya. Oh, ini bisa customis ya? Iya, bisa customis namanya. Ada berapa macam sih itu sih? Saya lihat ada yang besar juga ya? Iya, sebenarnya sih banyak banget makanya ada. Dari yang bumi, yang papi, sampai yang bumi. Ada beragam jenis kue untuk anjing yang ditawarkan, seperti kue kering beraneka rasa, muffin, cupcake. Bentuknya dibuat sangat menarik. Ya, awalnya kan aku punya anjing, itu juga kan dikasih kan, akhirnya dari sakit gitu kan, aku rawatin sampai dia sekarang udah besar gitu. Akhirnya pas di ulang tahun pertama tuh aku tuh pengen kasih apa gitu yang spesial buat dia kan, akhirnya kita coba-coba sendiri buat bikin biskuit-biskuit yang kayak di pet shop, cuman bikinan sendiri gitu. Akhirnya kan mama coba-coba bikin, aku juga akhirnya jadi gitu ya, lucu, kita kasih, dia suka banget gitu. Bahan-bahan yang digunakan layaknya bahan kue pada umumnya, seperti telur dan madu. Ada madu bergizi, minyak zaitun, parutan wortel, dan bubuk teh hijau ditambahkan. Tapi, untuk bahan baku seperti coklat, gandum, masih impor. Kalau di Mystery Bakery itu keunggulannya karena pertama kita kan homemade gitu ya, jadi bahan-bahannya aman buat anjing, terus buat pengawet, bahan pengawetnya itu juga kita kan nggak pakai bahan pengawet, bahan-bahan pewarnanya biar kita mau tampilin seunik mungkin kan warna-warni, tapi tetap bahan pewarnanya yang alami gitu. Kudapan anjing ini dapat diperoleh mulai dari harga Rp15.000 hingga Rp350.000 kue yang diinginkan. Karena semua serba fresh atau tidak menggunakan bahan pengawet, produk bakery Sport Dog tahan hingga 2 bulan. Usaha kue untuk anjing telah masuk tahun kedua. Ini memiliki keuntungan Rp20 juta per bulan dari modal awal Rp400.000. Jadi ini bisa khusus talentan ya, Mbak ya? Iya. Dan pemirsa, di bulan kasih sayang seperti bulan Februari saat ini, Anda tentu saja tidak hanya bisa mengungkapkan kasih sayang kepada sesama manusia, tapi juga bisa mengungkapkannya kepada hewan kesayangan Anda, terutama anjing. Dan cookies for dog ini bisa salah satu alternatif yang Anda coba untuk memberikan dan mengungkapkan kasih sayang kepada anjing kesayangan Anda. Demikian ini, Om Sita dan Agam Wisnu Kalenau, laporan dari Jakarta.